Oke teman-teman, sebentar kita akan menuju ke bawah. Dan saat pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah dari pagi sampai ibadah yang kedua nanti siang. Dan saat ini saya berada di atas gedung GPDI Koni 1 Jambi, gereja GPDI Koni 1 Jambi. Nah, saya akan membawa teman-teman untuk melihat bagaimana isi di dalam gereja GPDI Koni 1 Jambi. Anda boleh lihat di bawah ini adalah gereja GPDI Koni 1 Jambi. Ini adalah infobus yang ada di atas. Ikuti terus aktivitas saya untuk melayani Tuhan. Sebentar lagi seperti biasa saya mengambil pelayanan di bidang multimedia. Dan sebentar kita akan menuju ke bawah ke room multimedia. Ya, mari. Ya. Kita akan turun menuju ruangan multimedia. Saat hari ini hujan, semoga aja banyak jemaat yang hadir. Keadaan di luar masih hujan. Ya. Jemaat belum ada yang datang, mungkin karena hujan deras. Kita akan mulai untuk mengetik daftar lagu yang akan dibawa pada saat pagi hari ini. Ya, berikut adalah daftar lagunya. Dan seperti biasa kita menggunakan program AC Worship. Biasanya kita menggunakan live camera, namun saat hari ini karena petugas untuk kameramannya sedang pelatihan, jadi tidak bisa. Jadi kita hanya menggunakan AC Worship. Ya. Ini adalah warta jemaat. Inilah ibu wakil gembala. Saat ini WL ya Tan? WL pagi siang ya. Melayani pagi siang rampal. Karena pelayannya lagi pergi ke Jakarta. Mbak Heni. Dan di luar masih hujan. Ya. Jemaat belum ada yang datang, mungkin karena hujan deras. Ini Oma cantik, gembala sidang. Pagi Oma.
Ya, oke, okay, shalom. Ya, itulah tadi aktivitas saya seharian. Di vlog saya yang pertama ini memang agak begitu kaku ya, karena baru pertama kali saya nge-vlog dan baru pertama kali juga berhadapan dengan kamera secara langsung, dan biasanya saya berada di balik layar, namun saat hari ini saya memberanikan diri untuk membagi atau nge-share bagaimana aktivitas pelayan multimedia di gereja GPD Koni 1 Jambi. Semoga video ini bermanfaat dan memberkati saudara-saudara. Tetap semangat untuk melayani Tuhan, jadilah berkat, jadilah saksi, dan jadikan hidupmu dan jadikan waktumu waktunya Tuhan, dan semua itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan aja, dan tidak ada bermaksud apa-apa atau menyombongkan diri, dan tetap melayani Tuhan. Kerendahan hati adalah hal yang terutama. Dan saat malam hari sudah malam dan saya harus beristirahat kembali. Oke, sampai jumpa kembali di vlog saya yang berikutnya nanti. Ya, shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.